Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. How are you, everyone? I'm good. Good, ma'am. How are you, everyone? Hi. Once again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrahli sadri wa yassirli wa hudata min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan kepada adik-adik semua yang maba, selamat datang di kampus UMS Rapak, di kampus Pencerahan. Ya, hari ini alhamdulillah kita ada meeting untuk menyelesaikan mata kuliah institusi yang hari ini. Ya, kita ya efisien waktu saya silakan kepada Bapak Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dalam hal ini Bapak Dr. Haji Rustam Effendi Rashid, S.Pd., M.Pd. Okay, tafadhal, time is yours. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Kepala Divisi Pembelajaran LPP UMS Rapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan presentasi untuk pelaksanaan khusus mata kuliah universitas ya di Universitas Muhammadiyah Sinindeng Rapang. Apa dan bagaimana proses pelaksanaannya nanti kita akan diskusikan hari ini. Jumlah mahasiswa itu ada 500-an lebih ya. Ada 500-an orang lebih yang bergabung hari ini, itu sudah ada baru 99 orang ya. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa lihat di YouTube, karena nanti ini hasil sosialisasi kita akan kita lempar ke YouTube untuk di bisa siapa tahu nanti mau diulang-ulang lihat pengulangan-pengulangan apa yang kami pada presentasi hari ini. Saya coba cari dulu presentasinya. Ya, nanti juga ini akan saya perlihatkan nama-nama kelas Anda ya, karena nanti itu Anda akan dibagi kelas sampai kelas I. Ya, sebentar. Baik, jadi untuk semester 1 mata kuliah universitasnya itu ada 4. Ya, mata kuliah universitasnya ada 4. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang keempat adalah pendidikan agama Islam. Jadi 4 mata kuliah inilah yang disebut dengan mata kuliah universitas ya. Jadi saya ulang lagi, 4 mata kuliah universitas itu, yang pertama adalah mata kuliah bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian yang keempat adalah pendidikan agama Islam. Saya tanya dulu adik-adik KRS semua. Sudah mengisi KRS? Belum. Nah,
Sudah, Pak. Semester 1 pastikan, saya ulang kembali, pastikan ketika mengisi KRS semester 1 adik-adik memprogram 4 mata kuliah itu. Ya, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Pendidikan Agama Islam. Kecuali jurusan Bahasa Indonesia, kalau jurusan Bahasa Indonesia tidak perlu lagi memprogram mata kuliah Bahasa Indonesia. Sama dengan Bahasa Inggris, tidak perlu lagi memprogram mata kuliah Bahasa Inggris. Karena mata kuliah di sana, jurusan di sana sudah jurusan Bahasa Indonesia dan jurusan Bahasa Inggris. Jadi Bahasa Indonesia tidak perlu program Bahasa Indonesia. Kalau Bahasa Inggris, tidak perlu memprogram jurusan Bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaannya, insya Allah kita akan mulai hari Jumat Sabtu. Jadi khusus untuk mata kuliah universitas itu pelaksanaannya setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Ya. Setiap hari Jumat dan hari Sabtu mulai jam 8 pagi itu sampai jam 12 siang. Mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang, pelaksanaannya di prodi masing-masing. Jadi pelaksanaan tahu ini tidak dilaksanakan di program studi masing-masing, tetapi diatur oleh LPP, ya, diatur oleh lembaga pengembangan pendidikan. Termasuk Ibu Nadira ini nanti akan menjadi koordinator pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi. Ya, jadi kalau ada masalah tentang MKU, jangan dilaporkannya, tapi bisa menghubungi saya atau Ibu Nadira di rektorat lantai 2. Ya, termasuk nanti kalau ada yang tidak ada namanya pembagian kelas, bisa langsung menghubungi kami di kantor, ya, rektorat lantai 2. Gitu. Ya, karena nama-nama yang sudah kami daftar itu sumbernya dari prodi masing-masing. Jadi kemarin kami sudah ambil nama-namanya dari prodi dan itu sudah kami sebar ke kelas I, ya, di kelas A sampai kelas I. Kelas itu A sampai 9 kelas. Nah, isi setiap kelas itu gabungan tiap prodi. Jadi ada 3 prodi, mungkin 3 prodi, 4 prodi dalam satu kelas. Ya. Jadi itu isinya gabungan, kemudian nanti diusahakan ada 2 kelas yang menghubungi dirinya. Jadi usahakan nanti dalam setiap kelas itu ada ketua kelasnya. Dan jangan khawatir, nama akan kami tempel di depan ruangan kuliah. Ya, nanti kami sampaikan di mana ruangan kuliahnya, ya, setelah melihat rosternya nanti sudah ada kuliah masing-masing adik-adik. Ya. Ya, saya coba share nama-namanya dulu, ya. Coba Anda lihat, berada di ruangan mana. Ya. Saya coba share dulu. Saya bisa dilihat ruangannya di mana. Saya mulai kelas A, ya. Ini kelas A, bisa dilihat. Nampak, Bu Nadia? Nampak. Ya, jadi kelas A itu Siti Hairani dari Agrotek, Nurdila dari Agrotek, Nilab Cahya dari Agrotek, Hikmaya dari Agrotek, Muhammad Ihsan Idrus dari Agrotek, Asri Jaya dari Agrotek, Indriani dari Agrotek, Neneng Soleh Hadiah dari Agrotek, Niar Saharwani Agrotek, Muhammad Arnur Hidayat Agrotek, Sinta Safitri Peternakan, Iman Lautur Peternakan, Iman Aprianti Peternakan, Novli Peternakan, ini semester 3, semester 1, ya. Maaf. Jadi ini semester 1. Ya, ini semester 1. Tadi semester 3, ya, sorry. Ya, untuk semester 1 MKI Agrotek, Agri Agrotek, Anita Agrotek, Saimi Agrotek,
Mardia Agrotek, Arman Agrotek, Amrina Agrotek, Nawar Ayu Agrotek, Reski Usman Agrotek, Reska Usman Agrotek, Tabarindu. Kemudian Iriani Irman, Fahrai IP, Fahrai IP, Mutia Herunisa IP, Andi Alif Darmawansa IP, Nur Alisa IP, Dian IP, Ahmad Ilham IP, Muhammad Syamsa IP, Raflian Syamsa IP, Nurul Aziz Peternakan, Novian Peternakan, Andi Nur Aisabas Peternakan, Asni Peternakan, Rina Iman Peternakan, Alian Peternakan, Faradit Aprilia Peternakan, Helmi Rafia Rahim Peternakan, Andi Nur Aziz Peternakan, Nirwana Mukhani Peternakan, Amanda Tiara, bisnis digital, Amal Luar, bisnis digital, Muhammad Askar, bisnis digital, Muhammad Ilham Agus Salim, bisnis digital, Nurul Hikmah, bisnis digital, Rahmadani M. Nasir, bisnis digital, Rahmadana Nasir, bisnis digital, Muhammad Muhammadullah Hamka, bisnis digital, Muhammad Yersa Prayuga, bisnis digital, Rahmat Agung Pala, bisnis digital, Sukifli Ha, bahasa Inggris, Muhammad Irfan Afandi, bahasa Inggris, Muhammad Iksan, bahasa Inggris, Arif Saputra, bahasa Inggris, Megawati, bahasa Inggris, Andi Alfar, bahasa Inggris, Bini Putra, bahasa Inggris, Nurhan Atas, Mas Nika Inggris, Yuyunda, Yuyunda, Atas, Sofia Atias, Alfia Serius Admintas, Wildan Admintas, Elsa Musius Mintas, Rahmawati R. Admintas, Nurul Amin Indonesia, Aspira Bas Indonesia, Asriani Bas Indonesia, Asni Bas Indonesia, Asrina Erina Bahasa Indonesia, Alvin Bahasa Indonesia. Ya, itu untuk kelas A. Apa pula cik Mbak? Kemudian kelas B. Untuk kelas B semester 1 kelas B, coba perhatikan nama-namanya. Di sini ada anak agrotek, ada? Tidak, ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Untuk kelas B, Ermayanti Agrotek, Nurul Wulandari Agrotek, dan Irfan Agrotek. Ini kelas B ya. Sahrul Asis Agrotek, Nurul Anugrah Aen Agrotek, Awal Saputra Arifin Agrotek, Senudin Agrotek, Musliadi Agrotek, Yulian AS Agrotek, Yulia Mulia P Agrotek. Akmar Adi Ahmad Nadir IP, Rasdian Mustafa IP, Alif Alfian Nasir IP, Hari Darmawan IP, kemudian Helmalia IP, Sarkis AS IP, M. Farhan IP, Ramla Sahras IP, Yuyun Afriyat IP, Reski Nur Saputra IP, Nur Fadilla Peternakan, Jamil Jamil Peternakan, Rafi Adrian Peternakan, Rasmi Peternakan, Nur Halima Peternakan, Sri Wahyuni Peternakan, Nur Fuad Talaga Peternakan, Musahari Peternakan, Nasriyanto Peternakan, Sri Wahyuni Peternakan, Alfian Ardi Saputra bisnis digital, M. Alif Effendi bisnis digital, Muhammad Nusra bisnis digital, Zaki Orang bisnis digital, Angga Hamka bisnis digital, Abdul Rahman bisnis digital, Muhammad Waris Al-Farni bisnis digital, Abdul Rahim bisnis digital, Nadira bisnis digital, Muhammad ada sama nama aku. Arista bisnis digital. Ada air kasih bapak di bawah. Air bapak di bawah. Airani Adminkas, Sefar Atmasi Adminkas, Nurhiku Adminkas, Adrian Nur Adminkas, Nurul Munanda Bakhtiar Adminkas, Ramadhani Putri Adminkas. Berikutnya dari Bahasa Indonesia,
Reza bahasa Indonesia, Cica bahasa Indonesia, Sukma Wardana, Meda bahasa Indonesia, Nur Wahida bahasa Indonesia, dan Nur Halisa bahasa Indonesia. Itu untuk kelas B. Sekarang kelas C. Untuk kelas C, Febrianto Bama Agrotek, Nurinda Isa Astria Anita Agrotek, Meli Aulia Agrotek, Muhammad Hadrian. Tidak jelas, Pak. Kenapa? Tidak jelas. Apanya? Tidak jelas. Tidak jelas, Pak. Sudah? Iya, Pak, jelas nih. Iya, iya. Febrianto Bama Agrotek, Nurlinda Astrianita Agrotek, Meli Aulia Agrotek, Muhammad Hardian Setia Agrotek, kemudian Nurul Ikram Nirwan Agrotek, Meli Paharudin Agrotek, Muhammad Akbar Agrotek, baru IP Aman Darmawan, Aisyah, Taufik Miftahul Jannah, Milda, Yusmili CS, Hayati, Ilawadi, Aslan, Sukman. Ini semua dari IP. Kemudian peternakan, Amran, Mutiara, Abden Usman, Adi Rahmat Maulana, Aldi Wijaya, Sofyan Muhammad Arif, Irman Sejukti, Muhammad Andika Febriansyah, Febriansyah, dan Satria Pratama Ashari dari peternakan. Kemudian dari bisnis digital, Buya Hamka, insyaallah dan Manji Hamka, Aminuddin, Rudian Syah, Muhammad Yusuf Firman Syah, Muhammad Amin Syam, Desi Mustami, Yusril Samahesa, Irwa Ayu Ahmadi, Putri Febri, ya Salatifa, semua dari bisnis digital ya. Kemudian bahasa Inggris, Abdul Jalil Mu'atul Lailah, Desi Syahrani, Egi Astuti, Riswandi, Fitri Puji Astuti, Herawati, Gustina, Reski Utami Muslimin, Reni, kemudian Hamil Al-Lahra, itu dari ilmu pemerintahan. Kemudian dari aktivitas, Irma Yani, Tasdia Sintengo, Herik, Fosia Ramadhani, Nur Rahma, Reski Idris, Bumi Fahira, dan Nurfa Nur Falbi, itu dari aktivitas. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kelas C, Nur Paisa, Ferry Herdiansa, Wirdianingsi, Laila Syawalia, Ramadhan, Nur Hasna, Rizki Imunosari, dan Muhammad Fahrul Mustika. Itu dari bahasa Indonesia untuk kelas C. Sekarang kita pindah ke kelas D. Satu kelas itu jumlahnya 60 orang ya. Kelas D. Kelas D yang pertama dari IP, Naswa, Maya Alfinia, Muhammad Yusuf A, Karyana, Hamila, Muhammad Asirka, Jasmas, Fira Safitri, ini dari ilmu pemerintahan semua, Alfian Sefula, Muhammad Ardiansyah, yang dari ilmu pemerintahan. Berikutnya dari peternakan, Marlia, Nur Haimi, Jinda Auliyati, Westi Puno, Aswan Ardana, Safatullah, kemudian Asman, dari peternakan. Ya, ini dari peternakan. Berikutnya dari bisnis digital. Bisnis digital yang pertama Rizki Nur Muhammad, Arafa Muhammad Ilham Aris, Suwarni, Suhati, Muhlas Aditya, Muhammad Aril Jibril, Aulia Octavia Yusuf, Aswan A, kemudian Ainul Mardia, bisnis digital. Berikutnya dari kewirausahaan untuk kelas B, kelas Delta. Kurniawan S, Nuramalia Isra, Irmayani, Eka Fitrian, Isham Putri, Muhammad Silmi Yudin, Suryani, Vivi Lestari Sudirman, Mutmainna Asis. Agroteknologi juga, Bu. Ya, sebenarnya. Tidak kelihatan nih, Bu.
Sebentar, jaringan. Oh iya, Bu. Bisa dikirim nanti namanya di grup kalau di grup. Jadi asal mata kuliah universitas. Tapi Bu bisa dikirim nanti namanya di grup karena kondisi jaringan tidak memungkinkan. Ya, oh, iya, sebentar ada kami. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Jumadi, Heri Ardian Seputra, Aksa, Rizka, Padilla, Aslinda, Lia Amanda,